Okey, assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Okey, ni aku nak review kad flashback Buffon ya. Flashback Buffon. Overall rating dia 97. Overall rating 97. Buffon ni kita tahulah memang seorang penjaga gol yang hebat penjaga yang hebat, okey. Baik bersama dengan Itali ataupun dengan Juventus. Okey, jadi EA dah keluarkan kad flashback ni. Jadi kita nak tengoklah adakah kad FUT ni sama dengan real life Buffon ya. Hebat ke tak hebat. Okey, jadi pertama sekali kita nak tengok dulu dia punya player bio dia adalah. Okey, jadi Buffon ni tahun 78 X bagi rupanya. Okey, ketinggian dia 6 kaki 4 inci. Okey. Skill move 1 bintang, big foot dia 2 bintang. Okey, jadi belum ada game lagi ni. Gameplay tu masih zero lagi ya. Okey, sekarang kita nak tengok dia punya attribute detail. Okey, tengok dia punya attribute details. Okey, untuk diving. Okey, untuk diving dia ada 98. Untuk handling 96. Untuk kicking ada 90. Untuk reflex 98. Speed dia acceleration 65, sprint speed 52 dan goalkeeper position dia, positioning dia 99. Okey, baik tu, agak baik tu 99. Kita akan guna cam style basic saja untuk goalkeeper ni ya. Kita guna cam style basic saja untuk goalkeeper ni. Okey, jadi kita akan tengoklah division rival. Sebelum tu kita tengok trade dulu. Lupa kita tengok trade dulu. Okey, untuk trade ada dua saja, team player dan yang keduanya adalah cautious with crosses. Jadi yang ni dia alert dengan crossing lah. Bila ada cross daripada opponent, dia akan cuba potong lah, dia akan cuba intercept crossing tu. Okey, ada setengah suka, setengah tak suka lah macam tu. Okey, itu saja. Kita akan tengok sembahan dia. Gameplay Buffon ni baik ke tak baik, sama ada boleh tak sama meta dengan Ter Stegen dengan Van der Sar moment. Okey, dua tu memang hebat lah. Okey, kita tengok ah gameplay dia division rival. Okey. Okey, tengok ah okey ni ah. Okey. Tengok bila bola cross dia akan keluar lah, dia akan keluar untuk handle bola cross tu. Okey. Baik. Okey. Apa-apa kita pusing-pusing je. Okey, tengok ni. Sekali lagi bola cross. Okey, berjaya Mendy, berjaya blok ah bola crossing tu ah. Okey, corner. Okey, tengok lagi sekali ah, tengok Buffon dia keluar bila bola tu datang dari tepi atas, dia akan keluar. Dia keluar untuk tepi bola tu. Ah, straight yang kedua tadi. Ya, okey, tengok biar dia shoot ah, shoot. Okey, tengok dapat save. Baik. Okey. Shoot. Benar. Okey. Dapat shoot lah. Dapat piece. Dapat piece. Okey, warna yang apa tu? Chelsea. Warna Chelsea. Tengok seterusnya, tengok warna shoot. Dia tak dive, dia tak dive, dia hanya baring je. Okay, bola tu pun baik, bola tu kencang, bola tu tinggi pun naik pun susah nak save bola tu. Okay, bola tu antara tak yang baik itulah. Okay, tengok lagi.
bergerak dari atasnya. Jadi yes. Reflect okay, lambat sikit. Mungkin sebab sebab bola tu terlalu laju ataupun memang reflect dia lambat. Tak macam start yang diberi lah. Okay, start yang diberi tu tinggi reflect dia. Maknanya laju lah sepatutnya. Okay, tengok game lagi. Game seterusnya. Game seterusnya. Memang lincah di sana. Memang lincah. Tapi middle baik. Awal yang baik. Kita tengok bola corner. Dia ada try. Okay, Alex, Alex ya. Try. Okay, jaya tepis. Okay lah, not bad lah. Nah, ini dah tu tepis. Okay, tengok corner lagi sekali. Mana? Ada mungkin tak ada shot power lah. Depend lah sini. Jadi senyum je lah. Kau tangkap pula tu. Okay ya. Okay, seterusnya kita tengok lagi. Okay, Aguero lah. Aguero lah. Aguero nampak padu ni. Tengok sikit tak sikit. Alah. Dia angle belah kiri. Ya. Jadi dengan Warner dan Dupont belah kiri juga. Memang masuk kalau lembak dari situ. Okey, kita tengok lagi. Apa yang dibawa ke depan. Tengok try boleh tak. Ni Roberto Firmino ni. Okey. Sama. Tengok. Kalau belah kiri memang senang masuk. Okey, tadi Werner lembak belah kiri, Aguero lembak belah kiri. Ni Firmino pula lembak belah kiri pun masuk. Semua masuk. Okey, ada semua tipu boleh save bola macam tu. Tapi Buffon ni tak dapat save bola tu. Okey. Jadi itulah review untuk Buffon ni. Pada aku Ter Stegen dengan Mohamed Van der Sar lagi baik lah. Okay, boleh like dan subscribe channel ni. Okay, terima kasih.